Saat ini, pemerintah telah mengajukan banding atas kalahnya gugatan di World Trade Organization atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan perlawanan melalui banding dan tetap mengembangkan hilirisasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mendesak pemerintah untuk melakukan perlawanan dan menentang imperialisme regulasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. DPR dan pemerintah akan memperkuat diplomasi dan argumentasi hukum dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI sebagai negara yang memiliki kebebasan untuk mengatur perdagangan dari sumber daya alam sendiri. Memang kita uh, sedang dibuat di WTO oleh Uni Eropa ya. Oleh Uni Eropa terkait dengan larangan ekspor nikel. Kita sebagai negara berdaulat ya, tentu kita akan melakukan perlawanan banding ya dengan memperkuat diplomasi dan memperkuat argumen hukum yang kita uh, paparkan intinya bahwa uh, kita uh, menentang ya, menentang dan menolak gaya-gaya imperialisme regulasi yang seperti dilakukan di Eropa ini ya. Kita negara berdeka yang sudah ber, yang sudah beri kebebasan untuk mengatur daripada uh, perdagangan kita dalam konteks uh, dalam kita. Oleh itu kami tentu DPR sesuai kami Komisi 7 mendukung ya, mendukung upaya-upaya pemerintah yang melakukan upaya banding ini dan uh, tentu ini kita tidak boleh tidak boleh kendor gitu ya. Lebih lanjut, Mukhtarudin menambahkan, kekalahan atas gugatan tersebut terjadi lantaran industri hilir di Indonesia dianggap belum berkembang. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Fitian dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan.